malam pertama. Kembali pulang, memulai hal baru, memetik sebuah risalah waktu. Kembali pulang, memulai hal baru, memetik sebuah risalah waktu tentang sejarah dan perjuangan. Kan ku nikmati sepi menyulam nafkah di antara ombak tanpa suara. Tanpa suara. Denting-denting celoteh canting dalam cangkir. Berpadu. Menari, meluapkan dalam nafas kehangatan. Begitulah sakralnya hidup dalam menjalani ritual-ritual masa depan. Apapun yang terjadi, perjuangan harus tetap berlangsung walaupun sepi merambat. Namun ramai dalam imajinasi. Dini hari, Surabaya, MK Coffee, 2 November 2019. Karya pertama semenjak tanggal 31 November. MK Coffee yang berada di Grand City, sebelah Grand City, telah hancur porak-poranda, telah usai 10 tahun berlalu. 30 November 2019, MK Coffee di sana sudah bubar. Terima kasih. Salam ngopi rosso.